PT Gubernur Jambi Haji Farhan Umar menghadiri sekaligus membuka acara pelaksanaan kegiatan pembekalan dan uji kompetensi penyesuaian impansing jabatan fungsional P2 UPD dan Pol PP. Melalui dana dekonsentrasi tahun anggaran 2018 se-Provinsi Jambi yang diselenggara di gedung BPSDM Kota Baru, Kota Jambi. Acara dihadiri Dirjen Adwil, Sekretaris Irjen, Kepala BPSDM, undangan, dan para peserta. PLT Gubernur Jambi mengatakan, diselenggarakannya kegiatan ini agar para ASN dan peserta untuk dapat menambah ilmu, serta untuk meningkatkan kualitas kerja untuk menuju Jambi Tuntas 2021. Itu tadi semua pegawai kita lah, PNS, bukan PNS ini ya, pegawai ASN itu. Nah, untuk ditambah ilmu mereka, ditambah juga apa namanya kegiatan-kegiatan yang dibuat mereka, karena kita kan 2000 katakanlah sudah 2018 tapi kita itu kan 2018 ya. Nah, jadi oleh karena itu kepada semua yang hadir ini dengan ada Pak Dirjen, ada Pak Dirjen, nah yang memang bidang itu, nah, mudah-mudahan pekerjaan kita ini lebih meningkat lagi. Dari Jambi, Nurani Wulansari, Tri Brata TV, salam Tri Brata.